Ratusan warga kelurahan seputaran wilayah Kecamatan Medan Kota Sumatera Utara antusias berkumpul di aula dan halaman kantor kecamatan untuk mengikuti kegiatan pembukaan MTQ yang ke-52 tingkat Kecamatan Medan Kota. Kegiatan ini dibuka oleh Camat Medan Kota, Hairunisa, yang diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Sultan Syahrir Dalimunte. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Dewan Hakim MTQ Kecamatan Medan Kota oleh Sekretaris Kecamatan Medan Kota, Andi Mario Siregar. Acara kemudian diakhiri dengan acara pelantikan Dewan Hakim MTQ oleh Camat Medan Kota. Camat Medan Kota Hairunisa mengharapkan kegiatan ini bisa menjaring bibit-bibit muda juara MTQ untuk selanjutnya dapat bertanding ke tingkat provinsi maupun nasional. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Medan Kota, Wakapolsek Medan Kota AKP Sangkot Simaremare, dan Ramil 04 diwakili oleh Serma Amin Hasibuan, Lurah Sekecamatan Medan Kota dan para tokoh agama serta pemuda Sekecamatan Medan Kota. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata.